Dua poe hujan ngecerek saluran cair di Jalan Cihanjuang, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, kapendet ku material tanah jeung runtah anu kabawa palid, tapi ka caina mudal ka imah warga. Kukituna pikeunjing lar eta hal, mang puluh-puluh warga di eta lalawak sarendak saigel, mangunjalan mang pirang runtah tina gorong-gorong, tapi ka mang ratus-ratus karung poe Salasa isuk-isuk. Runtahan Ungagu Gunung turta heuretna saluran drainase di Cihanjuang, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, ngabalukarkeun cai hujan ngamalir ka imah warga. Minangka tarekah pikeunjing larcaah sumarambah deui ka imah warga, mangpuluh-puluh warga RW 8 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, sarendeuk saigel ngadukan mangpirang runtah tina gorong-gorong anu mendetan susukan di sabudeureun imahna poe Salasa isuk-isuk. Bari make pakakas saayana kawas pacul, sosodok turta pacul garpu, warga ngunjalan mangpirang jenis runtah turta material sejena di jero saluran cai anu mendet. Ketua RT 1 RW 8 Kelurahan Cibabat Suwondo nembrakeun lian ti heureut eta saluran teh deet. Kukituna, nalika hujan ngejrek teu weleh caah. Kaayaan samodel kitu teh karanda panjurombang taun-taun. Sokomo di eta lelewak jalan aspal beki ngajangkungan. Antukna upama eta lelewak kata rajang hujan, cai langsung ngamalir ka imah warga. Ya, kalau saya dibilang sempit, ya udah sempit, sudah pendangkal lagi. Kalau akan bisa memang ya, untuk bisa setengah meter lagi bisa diperlebar. Cuma nanti bisa masternya untuk bisa ditutup kembali sama tehong, tapi bisa untuk bisa dipakai dengan bak kontrol gitu untuk masyarakat melakukan kegiatan. Sajeroning itu Ketua RW 8 Kelurahan Cibabat Tati Komalia ngeceskeun dua poe hujan karandapan di Kota Cimahi, warga rea anu ngarahuh balukan cileuncang ngamalir ka jero imah. Dirina oge ngahiap warga pikeun kerja bakti meresihan gorong-gorong. Yang mampet dan sampah-sampah yang kebuang, terus solokan-solokan di jalan kecil, karena kecil jadi air yang kalau hujan itu tidak lancar. Makanya ini untuk kelancarannya saya arahkan untuk swadaya masyarakat. Samalah sangkan bisa asup ka jero gorong-gorong, semen di luhureun anak ditugar warga make linggis. Warga di sabudeureunna miharep pamarentah Kota Cimahi sagancang naboga tarekah pikeun ngumpulan eta pasualan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.